Selain melakukan upacara pada hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri, Bupati Bogor Ade Yasin langsung melakukan sidak ke beberapa ruangan para aparatur negeri sipil atau ASN bekerja. Selain melihat langsung daftar kehadiran yang ada, Bupati Bogor juga melakukan virtual Zoom meeting kepada para ASN lainnya di lingkungan Pemkab Bogor. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah setempat di tengah pandemi untuk tidak menimbulkan kerumunan halal bihalal di hari pertama masuk bekerja. Pantau hari ini melalui apel dan Zoom meeting. Jadi nanti asal absen semua kecamatan jam 9.30 semua dinas saya absen terpantauan nanti kehadiran berapa persen. Saya kira ini alasan-alasan yang lainnya kita ketahui. Ini sih rasanya biasa sih seperti ini hari-hari biasa. Udah kembali bekerja ya. Apabila ditemukan ada yang membolos tanpa izin, sanksinya apa nih? Sanksinya kita serahkan kepada KPP karena di situ ada sanksi dari mulai teguran lisan, tertulis, dan sanksi yang paling berat. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.